ajakan gue untuk iseng doang so, ayo sholat lo di maghrib nih, segitu isengnya itu dampaknya segitu besarnya buat lo sampai sekarang. Biasa aja. Tapi emang doi yang kena mualaf ya? Iya. Sejak kapan sih? Sejak nikah. Sejak nikah. Jadi satu hari sebelum nikah, officially masih belum mualaf. Nah, jadi gitu. Gimana rasanya belum mualaf? Ya, rasanya ya udah normal aja karena memang udah berjalan belasan tahun kan, bukan sesuatu yang baru gitu. Tapi memang kalau untuk menjalankan agamanya pasti ada sesuatu yang baru terus menerus gitu. Istilahnya ilmu agama itu sama ilmu apapun, apalagi ilmu agama, kita cari sampai mati pun kita nggak akan nemuin full 100% gitu. Jadi hari demi hari diisi dengan mencari segala sesuatu untuk menjadi seorang yang lebih baik, itu aja. Tapi untuk memutuskan untuk pindah agama, dia maksudnya dari sang istri kah? Atau dari ini pribadi sendiri apa? Enggak ada. Gua itu orang yang benar-benar moderate banget. Jadi memang keluarga gua ada di area yang multi-religion, multi-cultural. Jadi gak ada satu paksaan dari pihak manapun untuk lu harus memeluk agama ini, lu harus memeluk agama itu, gak ada. Jadi istilahnya untuk menjalankan agama itu kan dari diri kita sendiri lah, gitu, dari diri kita sendiri. Jadi gak ada paksaan dari siapapun sih kalau untuk urusan itu. Belajar ngaji masih? Belajar ngaji dari Google. Enggak. Istri gimana? Nih bro, musyawarah nih belajarnya. Dari teman-teman lah, dari teman-teman. Teman-teman juga sekarang banyak ngajakin kan, gitu, banyak ngajakin pengajian gitu waktu sebelum pandemi khususnya ya. Kita mereka tahu istilahnya, kadang-kadang kan orang yang pengen belajar sesuatu itu bisa sungkan, bisa gengsi, bisa apa, banyak faktor lah yang bikin dia jadi nggak berusaha untuk mempelajari itu, termasuk agama. Jadi alhamdulillah gue punya teman-teman yang support gue untuk berusaha untuk memahami agama itulah, agama Islam ini gitu. Jadi ya, kalau ditanya dari mana belajar agama ini, belajar lain sebagainya, kebanyakan itu dari teman-teman, kebanyakan dari teman. Yang suka ingetin sholat sama istri atau yang suka ingetin sholat ini aplikasi Muslim bro. Enggak lah, kalau sholat kan ini udah begitu aja, udah aja udah gitu gitu kan, misalnya udah kebiasaan, jatuhnya udah kebiasaan kalau subuh gitu udah tek bangun, walaupun kayak 4 kurang seperempat ya udah tidur dulu, tapi ntar kayak bangun lagi 5 lalu gitu. Jadi emang udah kebiasaan aja, lebih ke arah kebiasaan. Mas Gio, awal jadi mualaf ada kendala nggak terbesarnya awal jadi mualaf itu? Kendala apanya nih maksudnya nih? Pas awal mualaf itu ada kendala nggak? Kalau kendala untuk menjalankan agamanya pasti ada, karena gue nggak ngerti cara wudhu, gue nggak ngerti cara sholat, gue nggak ngerti cara ngaji, gue nggak ngerti dan lain sebagainya. Itu jadi masih banyak banget yang itu, tapi ya alhamdulillah Allah tuh tunjukin satu demi satu, bukain satu demi satu cara-cara supaya gue lebih mudah untuk menjalankan agama ini. Enggak, karena memang gue itu orangnya slow learner, jadi kayak gue berusaha untuk pelan dapat simpan, pelan dapat simpan gitu. Karena gue bukan tipikal orang yang kayak SKS nih, sistem penuh semalam gue harus bisa. Emang dari dulunya gue nggak bisa kayak begitu gitu. Jadi emang harus belajar pelan-pelan. Nanti gue rehat, istirahat, cari yang lain. Gue belajar lagi, cari yang lain gitu. Mas Gio bener nggak katanya Baim juga yang ngajarin wudu? Oh iya, Baim.
Ya kemarin juga dia waktu ngobrol sama Ari juga, kemarin kebetulan Ari datang ke sini juga bertiga kita ngobrol. Dia juga bilang, gua ingat tapi gua nggak tahu dampaknya segitu gedenya buat lu. Gua nggak tahu kalau emang ajakan gue untuk iseng doang soal, ayo sholat lo di maghrib nih, segitu isengnya itu dampaknya segitu besarnya buat lo sampai sekarang gitu. Si Bayu bilang gitu, ya itu balik lagi Ari juga bilang nggak mungkin menurut kita efeknya kecil gitu, tapi Tuhan tuh Allah itu bisa membuat hal yang kecil itu jadi besar dampaknya buat buat yang lain. Rubah apa bang? Saat dilaksanakan setelah malam dalam kehidupan semuanya. Pribadi gua jauh lebih tidak temperamental. Gua itu orang yang sangat temperamental. Gua even gua kesel sama orang di mobil, gua bisa tabrakin mobil gua ke orang itu. And it exist, bener ya, itu literally gua tabrak, nih ada saksinya. Gua tabrakin beneran mobil. Dan cuman karena gua kesel doang. Gitu. Nggak ada yang dia nyerempet gua, dia ngatain gua, nggak ada. Gua cuma kesel sama tuh mobil, gua hantemin mobil gua. Segitu parahnya emosi gua. Tapi begitu gua belajarin agama, gua mulai tahu istilahnya hal-hal baik itu apa sih yang nggak boleh gua lakuin, tuh apa sih yang boleh gua lakuin, itu apa sih mungkin hal sepele buat orang kayak itu pas suara juga tahu. Iya. Semua orang tahu, tapi nggak semua orang bisa mengaplikasikan itu ke dalam diri dia yang berdampak baik kepada diri dia. Nah, kebetulan alhamdulillah gue bisa gitu. Jadi apa yang gue pelajari selama ini membuat diri gue menjadi lebih baik. Tapi kalau ditanya apanya, sifat emosional gue itu udah jauh lebih turun, mungkin hampir nggak ada lah sekarang, udah ya udah gitu aja gitu. Tadi pengen melihat juga kan suaranya keras sih, apalagi kalau lagi kayak sebenarnya ngomong ya. Sebenarnya ngomong biasa gitu, karena emang gua orang Batak aja suaranya keras. Saya marah-marah. Iya, biasa acting marah-marah menurut tuh jadi antagonis. Sebenarnya kan kayak marah-marah nih padahal kayak sekarang lebih terbiasa aja kayak gitu. Lebih terbiasa, suaranya juga udah enggak marah-marah, udah kayak orang marah-marah ya. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.